FPB dan KPK dari 20 dan 30. Kita buat pohon faktor dan faktorisasi primanya dulu. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Untuk 30-nya, 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 3, 5. Jadi faktorisasi primanya 2 dikali 3 dikali 5. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Caranya adalah ambil bilangan-bilangan dengan pangkat terkecil dan hanya bilangan yang sama. Di sini bilangan yang samanya adalah 2 dan 5. Untuk pangkat terkecilnya dari 2 adalah 2 pangkat 1 atau 2. Dan untuk 5-nya adalah 5 pangkat 1 atau 5. Jadi FPB-nya adalah 10. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ambil bilangan-bilangan dengan pangkat tertinggi dan jika ada bilangan yang berbeda, diikutsertakan dalam perkalian. Untuk 2, pangkat tertingginya adalah 2 pangkat 2. Kemudian bilangan yang berbedanya adalah 3. Untuk 5, pangkat tertingginya 5 pangkat 1 atau 5. Jadi ini kita kalikan, 2 pangkat 2 itu 4. 4-nya dikali 5, 20. 20 dikali 3, jadi 60. Jadi FPB-nya 10 dan KPK-nya 60.